Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Linaya Official, guys. Guys, di pagi ini, di bulan yang baru ini, guys, memasuki bulan November, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, beserta rezeki dan lain-lainnya, guys. Semoga salam semuanya dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Roti ke Miangas, guys, sampai ke Pulau Minyangas, guys, ke Pulau Minyangas, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roti ke Minyangas. Oke, guys, pagi ini saya mau meracik ataupun membuat alat sederhana, yaitu untuk membuat mengeluarkan angin dari badan, guys. Bahan-bahannya ini dia, guys. Bahan-bahannya ada jahe 5 potong, 6 potong. Habis itu ada lagi serai sekitar 6 batang udah dipotong-potong, guys. Ada kunyit dan ada kayu manis. Ini ada gula, guys, gula merah ataupun gula geret. Jadi nanti kita rebus. Nah, ini ada 2 potong gula merah, guys. Oke, teman-teman, selanjutnya kita persiapkan tempat masaknya ataupun periuk kecil. Selanjutnya kita isi air secukupnya. Kira-kira seperti itu, guys. Ini alat bahan-bahan tradisional, bisa kita bilang, ataupun kampung. Jadi sebelumnya kita cuci dulu, guys. Cuci dulu. Buang airnya. Selanjutnya, Allahu Akbar, jatuh pula, guys. Aduh, jatuh, guys. Guys, bahan-bahan ini nanti kita rebus supaya menghilangkan angin dalam badan, guys. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang juga herbal. Kita letak sini dulu, kita hidupkan kompornya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, sudah menyala. Terus tinggal kita masukkan, ya. Kita masukkan juga gula merahnya. Oke.
2 biji. Oke guys, nanti kita tunggu berapa menit atau 5 menit. Oke, airnya sudah mendidih, baru kita angkat. Oke, guys, ini udah mendidih. Kita tunggu berapa menit lagi. Ini air herbal campuran dengan lengkuas, serai, kayu manis. Kunyit dengan gula merah, guys. Bentar lagi udah mendidih, udah bisa kita minum, guys. Ini guys, airnya tadi. Sekarang kita tuang ke dalam gelas, guys. Ini air herbalnya tadi, campuran. Ini guys, mantap. Ini sudah jadi airnya, warnanya agak kuning, campuran dari serai, kayu manis, jahe, kunyit, dan gula merah, guys. Oke guys, seperti itu guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Seperti biasa guys, jangan lupa di like, di subscribe di channel YouTube saya, supaya channel YouTube saya ini berkembang, guys. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, dan komen-komennya, guys. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.